Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan dan salam sejahtera kepada semua minda-minda berjaya. Saya Saiful Zain bersama dengan tim SQD akan bersama anda untuk berkongsi mapping dan fokus untuk minggu hadapan. Tetapi sebelum itu, saya ingin memberitahu anda semua bahawa saya akan mengadakan kelas Simplify Alien Wave di mana dalam kelas ini saya akan mengajar arah market, pengetahuan tentang Alien Wave dari segi corak, logik dan juga emosi. Dan dalam masa yang sama, saya juga akan mengajar zone confirmation untuk kita melihat peluang untuk entry. Tetapi sebelum itu, jom kita saksikan mapping dan fokus saya untuk minggu hadapan. Sekarang kita akan melihat ke manakah pergerakan untuk WTI pada minggu hadapan. Pertama sekali, macam biasa, saya akan menggunakan storyline untuk melihat apakah yang terjadi kepada price, kenapa current market price tiba-tiba membuat kenaikan ke atas, dan seterusnya kita akan menandakan level support dan resistance yang berdekatan. Seterusnya, saya akan gunakan pula pergerakan daripada Alien Wave untuk mengkonfirmkan sama ada apa yang saya jangkakan itu betul ataupun tidak. Tapi at least daripada situ kita ada dua confirmation di mana first menggunakan storyline, pergerakan memang membuat pergerakan ke situ, dan seterusnya kita menggunakan Alien Wave untuk mengkonfirmkan pergerakan memang nak bergerak ke situ. Macam tu, faham eh? Okay, so sekarang ni saya akan tandakan level support dan resistance yang berdekatan. Di sini first left adalah di sini, di bawah ini. So, jangan teragak-agak untuk menandakan, at least kita dapat melihat ke manakah bakal pergerakan WTI untuk minggu hadapan. So, di sini juga kita dapat melihat adanya level breakout yang saya nak lihat sama ada fresh ataupun tidak. Saya perlu melihat kepada level yang ini juga untuk dijadikan sebagai penanda aras. Dekat sini pun saya boleh tandakan juga untuk melihat betul ke ada break di sini. At least bila kita dah nampak adanya breakout, ada kemungkinan besar penyebab utama kenapa price membuat kenaikan adalah disebabkan level-level breakout yang ada di sini. So, macam biasa, saya akan tukar pula kepada candle. Oh, nampaknya di sini tidak fresh, bermaksud ada shadow yang telah menutupi level support yang berada di sini. Kalau kat sini pun, bagi saya, better saya padam je lah. Senang. Supaya you pun tak pening kepala. Di sini pun kita nampak tak fresh juga. So, kita boleh buang juga. Apa yang saya nampak, pergerakan daripada bawah ini membuat rejection dan sekarang sedang menuju ke atas. Adakah dia akan bergerak ke kotak yang berada di sini? Sama-sama kita akan perhatikan. Tetapi apa-apa pun, kita perlu melihat kepada time frame yang lain, iaitu daily dan 4 hours untuk lebih precise kepada penceritaan kita. Macam biasa, saya akan tukar balik kepada line untuk menandakan level-level first left yang berada berdekatan. Di sini saya nampak ada satu, walaupun tak berapa cantik, tetapi at least kerana dialah pergerakan membuat break. Nampak ni? Dia break tau level ni. So yang ini pun saya akan tandakan juga break. Tapi sebelum tu, saya akan tanda first left yang berada berdekatan dahulu, iaitu di sini. Dan seterusnya saya akan mencari level break yang ada berdekatan supaya kita dapat perhatikan sama ada fresh ataupun tidak. Jika fresh, mungkin kita akan lihat apakah yang akan terjadi. Kalau kita nak tengok di sini pun sebenarnya ada level break, betul tak? Macam dekat sini. Di sini pun ada level break. Tapi itu nanti kita tengok lebih precise lagi supaya kita dapat apa? Kita dapat nak tahu ke manakah pergerakan. Untuk daily sekarang ni, kita hanya tandakan daripada yang paling obvious sekali, yang paling kita nampak. Macam level support dan level resistance yang obvious. Kalau saya nak katakan di sini pun, boleh dikatakan level resistance yang paling legit sekali sebab dia ni membuat huruf A yang paling obvious. Dan atas ni pun obvious juga, tetapi dia ada swing. Di sini tak ada swing. Nampak? Dia terus swing kecil dan terus membuat penurunan. Tapi tak apa, kita just tukar kepada candle untuk melihat apakah level yang ada ataupun yang terbaik untuk kita perhatikan. So, dekat sini pun ada juga satu. Dan di sini juga ada level yang masih fresh. So, apa yang saya akan buat? Saya akan tandakan bagi cantik-cantik sikit antara body dengan level shadow.
Dan seterusnya di sini juga kita dapat lihat price masih apa, dia masih bergerak dalam keadaan fresh lagi. Bermaksud dia memang valid untuk kita jadikan sebagai first left kita. So, dalam masa yang sama break pun masih fresh. Dekat sini apa yang kita boleh buat rumusan sedikit untuk pergerakan WTI time frame daily. Di sini kalau kita lihat adanya breakout. Disebabkan breakout yang inilah sekarang ini price respect level support yang berada di sini. Dan seterusnya sekarang dalam keadaan menaik untuk melengkapkan pergerakan. So you all tanya saya, bagi saya kemungkinan besar dia bergerak dalam keadaan pullback sekarang. Tapi kita tak boleh terus buat rumusan macam tu. Kita kena perhatikan juga time frame for hours untuk lebih precise apakah yang terjadi. Dalam masa yang sama kita mungkin dapat menjangkakan ke manakah pergerakan untuk WTI pada minggu depan. So sekarang apa yang saya nampak adalah begini. So kita akan tandakan level break, kita akan tandakan first left yang berada. So at least kita dah ada zone-zone yang kita boleh dijadikan penceritaan. Sekarang saya akan tukar pula kepada 4 hours. Macam biasalah tukar kepada kepada line. So di sini current market price tiba-tiba nampak seperti menunduk ke bawah. Tetapi tak apa, yang itu kita just tandakan dulu first left yang berada berdekatan. Nanti kita buat cerita kenapa dia dalam keadaan menunduk. At least kita dah nampak dah. Oh, dia sekarang ni tengah tunduk hormat kepada pergerakan. Tahu tak? Okay, so macam biasa kita juga akan tandakan level-level breakout yang berada berdekatan. Macam dekat sini, tadi ni untuk daily. Sekarang saya akan tandakan pula untuk 4 hours. Adakah masih fresh? Ataupun adakah disebabkan breakout inilah penyebab tiba-tiba oil membuat penurunan? Saya tak sure. Saya kena tengok nanti. So sekarang saya tukar balik dekat sini. So kita dah nampak dah level break yang ada di sini. Di mana dia memang membuat pergerakan untuk ke bawah. Tetapi jangan lupa, apa yang kita nampak di sini juga ada level breakout. Kita kena tandakan supaya kita tak terlepas level-level yang ini. Walaupun nampak sebagai break saja dan ianya bukanlah sebagai kita punya first left, tetapi ianya boleh menjadi tanda aras untuk kita melihat sama ada price akan respect di level itu ataupun tidak. Okay? Sebab bila dia bergerak dalam keadaan pullback, bermaksud ada kemungkinan dia boleh respect level yang itu. So yang ini tadi saya buanglah sebab dia dah break dah pun. So sekarang saya dah tandakan level-level dia. Kalau dilihat betul-betul di sini pun sebenarnya ada breakout. So saya tanda dululah. Manalah tahu kan dia berguna nanti lepas kita tukar kepada apa? Kepada candle nanti. Itu rupanya. Kita nak tengok sama ada fresh ataupun tidak. Kalau nak dilihat pun ini pun ada. Kita kena tandakan sebab senang nanti kita lihat kenapa price bergerak ke atas, disebabkan oleh terjadinya breakout yang berlaku di area-area ini. So senang. So kalau dilihat banyak breakout terjadi di sini. So untuk 4 hours apa yang kita nampak, ada beberapa breakout yang terjadi di mana dia sedang dalam keadaan sama ada buy dan juga sell. Tapi tak apa, kita akan tukar pula kepada candle untuk melihat apakah ataupun penyelesaian kepada rumusan penceritaan kita. Okey. So sekarang apa yang terjadi di sini? Kalau dilihat daripada pergerakan, price berjaya break terus ke atas. Seterusnya dalam keadaan bila dia naik sampai level yang ini, sebab tu dia membuat penurunan, nampak tak? Kenapa kita katakan tadi kenapa tiba-tiba dia turun kat sini? Disebabkan dia touch breakout yang ada di sini, seterusnya membuat penurunan. So sekarang ni break yang fresh adalah di atas yang ini. Dia touch, dia turun ke bawah, dia ambil pula level support sebelumnya dan sekarang sedang membuat kenaikan ke atas. Apa yang saya dapat jangkakan untuk pergerakan WTI menggunakan storyline ini saya cerita daripada sudut storyline tau. Lepas ni nanti saya cerita daripada sudut LO wave pula. Ada kemungkinan besar sekarang price akan membuat kenaikan sampai ke level yang sini dan mungkin akan berlaku rejection. Ada kemungkinan besar, jangan lupa di sini pun ada level breakout. So dekat sini kita perlu melihat kemungkinan besar apa yang akan terjadi. Kemungkin price break
breakout yang ini seterusnya naik sampai ke level breakout yang ini dan terus membuat penurunan ke bawah untuk mencari level-level seterusnya. Ataupun untuk yang ketiga, bagi penceritaan kita, ada kemungkinan besar price boleh naik sampai ke level engulfing yang berada di kotak hijau ini dan seterusnya membuat penurunan ke bawah. So dalam masa yang sama, apa yang saya nak cerita, apa yang saya nak bagi tahu, dia perlu break kotak yang warna kuning di atas ini untuk pergi ke level break yang sini ataupun ke kotak yang ada di atas ini. Atau kalau dia tidak berjaya ataupun respect level yang ini, bermaksud dia akan membuat penurunan. Dalam masa yang sama, dia perlu break kotak kuning yang berada di support ini seterusnya untuk menuju ke kotak hijau dan juga kotak berwarna kelabu di bawah ini. So, at least kita dah nampak dua arah ke manakah pergerakan yang bakal terjadi. So, sekarang kita akan lihat daripada sudut elliot wave pula. Jom. So, dekat elliot wave ni saya tak nak guna time frame lebih besar lah, tak nak buang masa, sebab kalau lagi kecil time frame tu sebenarnya lebih banyak pergerakan yang kita nampak. Tetapi kita tak bolehlah pergi terus kepada 1 minit, 5 minit, sebab pergerakan di dalam 2 time frame ataupun 15 minit ni, 3 time frame ni, dia terlalu banyak noise. Sebab tu saya tak berapa gemar menggunakan pergerakan yang kecil, melainkan saya nak melihat kepada perubahan harga yang terjadi. At least dekat situ saya boleh kata, oh, aku kena tengok time frame 1 minit sebab nak melihat sama ada terjadinya permulaan untuk wave 1 ke. Ha, lebih kurang begitu. Alright. Sekarang apa yang saya dapat lihat daripada as context alert wave, di sini terjadinya 5 pergerakan, 3, 4 dan 5. So bila ada 5 pergerakan sebelumnya, bermaksud sekarang price perlu membuat 3 penurunan, di mana dia akan bergerak begini, yang kedua, tetapi yang ketiga ni dia masih tidak berjaya untuk break level di bawah ini. Bermaksud apa yang saya nak cuba sampaikan, kalau tanya saya, saya masih melihat adanya penurunan lagi, sebab at least dia kena break level yang ini untuk mengkomplitkan pergerakan dia. Sebab apa? Alert wave ni dia memang berkait rapat dengan breakout. Macam yang dekat sini. Kenapa saya ambil ini sebagai pergerakan untuk B lah contohnya? Sebab kat sini kan ada break. Bila dia break ada kat sini, bermaksud ada possibility lepas tu dia terus break balik level yang dia dah break tu. Bermaksud apa yang saya nampak di sini, pergerakan sekarang dah mengkomplitkan wave A dan wave B seterusnya akan membuat wave C. So, first kita dah nampak dah price sedang membuat bearish. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti biasalah, saya memang akan menggunakan trendline untuk melihat sampai level manakah dia boleh pergi. So, bila pergerakan membuat korektif, saya suka mencari wave B sebab saya akan menggunakan trendline. Saya akan tarik begini supaya saya nak lihat ada tak trendline ini dipecahkan. So, kalau trendline ini dipecahkan, bermaksud price akan membuat kenaikan terus ke atas untuk membuat pergerakan yang baru. Tetapi kalau kita lihat betul-betul lagi di sini, adanya trendline kedua yang perlu kita ambil kira. Dengar betul-betul. Trendline ni memang kita perlu ambil kira, sama ada you nak letak dua trendline ke tiga trendline, itu terpulang lah. Tapi bagi saya, saya biasa gunakan satu saja. Tetapi dalam pergerakan yang kecil ini juga, ianya membuat korektif. Dalam pergerakan korektif, dia tetap ada juga A, B dan C. Logik tak? Dia memang ada A, B, C juga. Bermaksud saya akan menarik trendline juga, benda yang sama, untuk melihat apakah yang terjadi. Benda ni tetap sama juga. Nak kata dia bergerak dalam besar, saya tariklah. Nak kata dia bergerak dalam kecil pun, saya tariklah macam ni. Faham eh? Saya harap anda semua faham. Okay, so sekarang, kalau kita lihat daripada storyline, sekarang kita gunakan pula Elliot Wave. Level trendline, saya tandakan cantik sikit supaya anda semua nampak. Yalah. Okey. Kenapa saya tarik trendline dari sini? Dalam masa yang sama, saya juga tarik daripada yang sini. Disebabkan dia membuat pergerakan korektif. Dalam pergerakan korektif,
saya ingin melihat sama ada level trendline B ni berjaya dipecahkan oleh pergerakan ataupun tidak. So saya tarik trendline. Dan di sini juga, kalau kita lihat daripada pergerakan ABC, ini adalah A, B akan membuat C. So cuma C ni bagi saya masih mungkin tak complete lagi. So apa yang saya nampak, saya akan tarik trendline dekat B juga, benda yang sama. Sebab saya ingin melihat sama ada level trendline ini berjaya dipecahkan ataupun tidak. Jika berjaya dipecahkan, ada kemungkinan price boleh membuat kenaikan ke atas. Tetapi sampai level mana pula? Itu gunanya ada storyline. So at least storyline ini dijadikan sebagai backup kepada alert wave kita. Dalam masa yang sama, kita gunakan storyline dan jadikan alert wave ni sebagai backup kita. Nampak pergerakan? Oh, alright, ini maknanya aku boleh menunggu. So at least di situ, anda semua akan lebih berhati-hati dalam mengambil sesuatu entry. So sekarang, jom kita buat cerita rumusan daripada overall menggunakan storyline dan juga alert wave. Macam biasa, storyline masih ada dalam keadaan pergerakan yang saya dah tandakan tadi. Jika kita tarik trendline, bermaksud ada possibility price boleh membuat kenaikan sehingga ke level engulfing yang berada di sini. Saya tandakan dulu, nampak engulfing ni. Tarik situ. Kenapa mouse saya sengit-sengit ni? So bermaksud ada kemungkinan kita lihat level engulfing berada seiring dengan level trendline. Ada possibility price boleh membuat kenaikan sehingga ke level yang ini dan seterusnya akan terjadi rejection. So inilah yang akan dijadikan sebagai kita punya pertahanan terakhir. Sama ada dia akan break ataupun tidak. Jika dia berjaya break level yang ini, bermaksud dia akan membuat kenaikan. Tetapi anda semua kena faham, trend masih dalam keadaan bearish. Dalam keadaan menurun, bermaksud kalau dia membuat kenaikan, ada possibility dia membuat kenaikan sampai ke kotak ini sahaja dan seterusnya dia akan reject. Ataupun dia naik sampai kotak yang atas yang ini sahaja dan meninggalkan shadow terus, dia akan reject. Itu sahajalah yang apa kita dapat rumuskan daripada pergerakan WTI untuk minggu hadapan. Saya harap jika anda tak faham, sila tinggalkan komen di sila tinggalkan soalan di dalam ruangan komen. InsyaAllah kami akan cuba menjawab sebaik mungkin. Alright, so ini yang apa saya nampak untuk pergerakan WTI oil pada minggu hadapan. Saya percaya ramai yang masih buntu ataupun tidak tahu ke manakah arah market ataupun apakah confirmation yang diperlukan untuk meyakinkan diri sendiri untuk masuk entry. Kerana apa? Kerana masih kurangnya ilmu dan pengetahuan dalam selok-belok trading, terutamanya pergerakan market dan juga confirmation. Tetapi sebelum itu, jom kita lihat ke manakah pergerakan untuk pair seterusnya. Sekarang apa yang kita dapat jangkakan untuk pergerakan UJ pada minggu hadapan? So sekarang kita dapat melihat terjadinya kekuatan penurunan untuk UJ pada minggu lepas, di mana kalau kita lihat daripada sudut pergerakan untuk 4 hours, dia membuat penurunan yang sangat kuat, guys. Apa yang akan terjadi pada minggu hadapan? Mari kita saksikan. So seperti biasa, saya akan gunakan trendline pula time frame weekly dahulu untuk melihat apakah yang terjadi dan mengapakah pergerakan membuat kenaikan ke atas sekarang ini. Apa yang saya akan buat, saya akan tukarkan kepada line chart dan seterusnya saya akan menandakan level-level yang berada di first left kita untuk melihat apakah yang bakal terjadi dan mengapakah current market price sedang membuat kenaikan ke atas. So kalau kita dapat lihat secara umumnya, apa yang saya nampak, dia touch di level yang berada di sini dan seterusnya disebabkan dia respect level itu, sekarang dia membuat kenaikan ke atas. So itu yang saya nampak dahulu untuk weekly. Seterusnya saya juga akan menandakan level breakout untuk melihat sama ada masih fresh ataupun ada apa-apa yang boleh terjadi kepada breakout ini. So kita boleh jadikan sebagai penanda aras. Dalam masa yang sama juga, di sini apa yang saya nampak, ada sedikit break, kan? Nampak tak? Ada sedikit break di sini. Bermaksud ada kemungkinan besar sekarang price berjaya break dan seterusnya berkemungkinan besar dalam keadaan pullback. Apa yang saya dapat jangkakan,
Kalau dekat weekly ni lah, dekat weekly, saya nampak seperti sekarang akan terjadinya pullback dan seterusnya akan membuat penurunan lagi ke bawah. Ini yang saya nampak dahulu. Tetapi nanti kita akan gunakan juga time frame dekat daily dan juga 4 hours untuk lebih precise kepada pergerakan. Dan seterusnya kita akan gunakan pula Elo Wave untuk melihat apakah yang bakal terjadi. So sekarang macam biasa saya akan tukar kepada candle. So atas ini masih fresh dan bawah ini juga masih fresh. Bermaksud sekarang dia dah pai ke level engulfing yang berada di sini. So adakah selepas ini akan terus terjadinya penurunan? Tak apa, kita akan lihat dulu dekat time frame yang lebih kecil, iaitu daily dan 4 hours, untuk menentukan ataupun lebih precise lagi apakah yang akan terjadi kepada UJ. Sekarang saya akan padam dulu. Kita akan lihat pula kepada daily. So sekarang saya dah tandakan sedikit. Ingat, nampak. Apa yang ada sedikit di sini adalah break. Kalau tanya saya, dia break di sini, ada tercunggik sedikit body di sini, dan seterusnya barulah dalam keadaan membuat kenaikan ke atas. Ada kemungkinan besar ini hanyalah sekadar break dan seterusnya terjadinya pullback. Okey, sekarang kita lihat pula kepada daily time frame, tukar kepada line chart. Macam biasalah guys, macam biasalah tuan-tuan dan puan-puan. Minta maaf guys pula. Ini bukan live saya. Sorry. So sekarang saya akan tukar pula warna kepada warna hijau, warna kegemaran kita. Silap pula saya buat di sini sebenarnya. Aish. Ini kekal warna hitam. Okey. So tukar kepada warna hijau, dan di sini juga kita melihat adanya first left kita yang berada berdekatan. Kita tandakan dulu. Macam biasa, current market price juga sedang membuat kenaikan ke atas. Nanti kita akan lihat kenapa. Di sini pula adanya level breakout yang perlu kita tandakan untuk dijadikan sebagai kita punya penanda aras. At least kita dah nampak dah. Oh, adanya breakout di sini, kemungkinan besar adakah penyebab breakout ini price boleh membuat kenaikan ke atas lagi. Dan di sini juga kita dapat melihat adanya breakout level di sini. Macam biasa, kita akan tandakan juga untuk melihat sama ada apakah yang akan terjadi nanti. Alright, okay. So yang bawah ni memang dah break tadi. So sekarang disebabkan pergerakan touch level support yang berada berdekatan di sebelah kiri di sini, di menyebabkan price membawa kenaikan ke atas. So sekarang saya akan tukar pula kepada candle. Okey, di sini apa yang saya nampak, dia punya ni tak berapa cantik, dan di bawah ini juga pun tak berapa cantik. Tapi tak apa, kita tandakan dahulu supaya kita boleh melihat apa yang akan terjadi. Di sini juga kita melihat break yang sudah tidak fresh, bermaksud saya akan buang. Di sini juga kita melihat break yang tidak fresh, bermaksud saya akan buang. Apa yang saya dapat lihat sekarang, di sini masih lagi clean, di sini masih lagi dalam keadaan sebenarnya kalau diikutkan tidak fresh. Tetapi tidak mengapa, apa yang saya akan buat sekarang, saya hanya menandakan level support dan resistance yang berada berdekatan. So yang ni pun saya akan buang, tak nak buang masa lah, kita buang saja sebab dah tak fresh, faham eh? Okey, apa yang saya dapat jangkakan, kemungkinan di sini juga tidak fresh sebenarnya, bermaksud apa yang saya boleh buat, kita juga boleh menandakan di level yang bawah ini sebagai kita punya penanda aras. So yang di sini dah tak fresh, saya boleh buang juga, tak ada masalah pun. Tak nak buang pun tak ada masalah sebab kita boleh melihat, kita perlu melihat pula kepada 4 hours apakah yang akan terjadi. So untuk daily ada kemungkinan besar price sedang membuat kenaikan ke atas sehingga ke kotak warna hijau yang berada di atas ini, dan seterusnya ada kemungkinan besar akan membuat penurunan, dan seterusnya ada possibility break terus kotak yang berada di bawah. Ini saya nampak untuk daily. Bermaksud untuk weekly dan juga daily, price akan bergerak membuat pullback ke atas sementara waktu sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah. Alright, okay. So, untuk weekly dengan daily kita dah nampak dah. Sekarang saya akan melihat pula storyline di time frame 4 hours. Apakah yang ada berdekatan dengan 4 hours? Macam biasa, tukar kepada line, kita akan lihat di manakah level-level yang berada berdekatan. Nampaknya level yang berdekatan hanyalah berada di zone yang inilah kalau nak katakan. Walaupun tak berapa cantik, tetapi yang paling cantik sebenarnya adalah di atas yang ini. Ini yang paling cantik sekali lah.
kalau nak dilihat daripada mata kasar saya yang tak berapa nampak ini, ha, gitu. So dalam kotak ini saja kita melihat adanya 3 level resistance yang berada di dalam 3-3 time frame yang sama. Tapi yang kat bawah ni pula untuk support dia berada di bawah yang ini. Bermaksud sekarang apakah level break yang ada di sini kita perlu tandakan. Ada tak level-level breakout yang terjadi supaya lebih mudah untuk kita melihat apakah bakal terjadi kepada pergerakan. Adakah di sini masih fresh ataupun yang di bawah ini masih fresh? Tak mengapa, kita tandakan dahulu. Mungkin boleh dijadikan sebagai penanda aras. Sekarang ni saya akan tukar pula kepada apa benda nama ni? Candle lah. So break di sini dia membuat pullback, seterusnya sekarang membuat kenaikan. So yang break ini dah tak valid, dah habis lah. So sekarang break yang terbaru akan terjadi di sini. Ini dia. So ini break dia, nampak? Mungkin kecil sangat. Saya padam dulu supaya mudah untuk anda melihat. So ini ada break di sini, nampak? Ada kemungkinan sekarang price boleh dan possibility ada kekuatan untuk membuat pullback ke bawah dahulu, seterusnya akan membuat kenaikan mungkin sampai ke level breakout yang masih fresh berada di sini, ataupun dia boleh terus membuat kenaikan ke atas sehingga ke level engulfing yang berada di kotak kuning ini di mana dia fresh, dan seterusnya kemungkinan besar price boleh membuat penurunan ke bawah untuk meneruskan perjalanan dia. Sebab itu apa yang saya boleh lihat, ini sahajalah pergerakan untuk storyline di time frame 4 hours. Bermaksud selepas ini kita akan gunakan pula daripada sudut pandangan LA Wave untuk melihat sama ada pergerakan sedemikian terjadi ataupun tidak. At least kita ada confirmation. Dalam masa yang sama, kita boleh menunggu untuk masuk entry buy ataupun sell. Jika ada confirmation, dan kita boleh entry. Jika tiada confirmation, janganlah buang masa untuk masuk entry. Apa yang you boleh buat, tukar kepada pair yang lain untuk kita jadikan mungkin ada setup di situ. Maksudnya begitulah. Alright. Okay, so sekarang mari kita tukar balik kepada daily. Sekarang saya akan melihat daripada sudut pergerakan LA Wave. Kalau kita lihatlah pergerakan daripada yang besar ni lah, paling cikai-cikai pun yang besar ni, di mana dia membuat pergerakan, dia naik sampai sini, dia turun bawah balik. So dia break level yang ni, dia naik sampai sini, dia turun bawah balik. Then dia break level yang sini, dia naik sampai sini, dia turun bawah balik. Tapi tak berjaya break level yang ni. Dan seterusnya dia membuat kenaikan sampailah ke atas yang ini. Bermaksud di sini kita dapat melihat beberapa swing yang terjadi dari pada sudut pandangan. Tetapi saya tak nak ambil yang terjadi di lepas-lepas ni. Kita nak fokus kepada yang latest terjadi sekarang. Sebab setiap pergerakan ni dah dibalas. Setiap pergerakan ni dah dibalas. Pergerakan yang ini pun dah dibalas. Sekarang kita perlu melihat pergerakan yang ini. Ini daripada sudut LA Wave, alright? So kalau kita bercerita tentang breakout, dekat sini pun dah ada break yang membuat buy. Dan seterusnya di sini pun kita dapat melihat adanya break lagi, betul tak? Bermaksud apa yang saya boleh katakan, pergerakan membuat wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 dan wave 5. Ataupun 5 pergerakan. Tak kisahlah, janji saya nampak ada 5 pergerakan disebabkan adanya break yang terjadi semasa membuat kenaikan ke atas. So apa yang saya boleh katakan, saya akan menggunakan trendline pula untuk melihat apakah yang terjadi. Di sini dia naik sampai ke sinilah. Ini daripada trendline yang lebih kecil. Tetapi kalau kita melihat kepada trendline yang lebih besar, bermulanya kenaikan adalah di sini. So saya akan tandakan begini. Bermaksud di sini saya dapat melihat adanya dua trendline yang saya jangkakan akan terjadinya breakout. So di sini yang pertama dia break, dia terus turun dan dia break lagi sekali membuat penurunan. So bila dia break, nampak tak dia touch balik level trendline yang besar ini dan seterusnya membuat breakout ke bawah. Di sini apa yang saya dapat simpulkan, sudah terjadinya dua kali break trendline, bermaksud ada possibility trend sekarang untuk USD JPY adalah dalam keadaan bearish. So dia lebih mengkonfirmkan kita punya entry yang kita punya cerita dalam storyline tadi, yang saya masih mengatakan price dalam keadaan akan membuat penurunan ke bawah. So apa yang kita dapat lihat, pertama sekali menggunakan Fibo
saya akan tarik fibo retracement daripada atas ini, bermulanya penurunan, seterusnya saya akan matikan di bawah yang ini, saya akan mencari level 0.5 dan 0.618. Dua level ini saya akan jadikan zone untuk kita monitor sama ada dia boleh membuat kenaikan sehingga ke level yang itu ataupun tidak. Kenapa saya katakan saya mencari dua level yang ini? Disebabkan dalam pergerakan LA wave, kebiasaannya untuk wave seterusnya iaitu wave B, you kena faham yang ini penurunan adalah wave A, seterusnya akan ada kenaikan untuk membuat pergerakan ke wave B dan seterusnya barulah dia akan membuat penurunan. So, kalau saya mencari di manakah level fibo untuk wave B, kebiasaannya dia berada di 0.5 dan juga 0.618. Jika price bergerak sehingga ke 0.78 dan seterusnya tiba-tiba membuat rejection, bermaksud apakah yang terjadi adalah pergerakan untuk membuat wave 2 pula. Bermaksud dia completekan wave 2 sehingga ke level yang atas yang ini dan seterusnya akan terjadi wave 3, 4 dan 5 untuk melengkapkan sesuatu pergerakan yang ke bawah. Bermaksud di situ, kita bakal melihat USDJPY akan membuat penurunan sahaja untuk melengkapkan pergerakan seterusnya. Alright, so kalau di sini apa yang saya nampak? Kalau you tanya pula daripada sudut LA wave, saya menjangkakan pergerakan boleh membuat kenaikan sekarang. Katalah, kalau dia berjaya break kotak-kotak yang berada di atas, bermaksud kita bakal melihat price boleh membuat kenaikan mungkin sampai ke level yang ini. Dan seterusnya akan ada penurunan untuk melengkapkan sesuatu pergerakan itu. So, ini yang saya nampak untuk USDJPY menggunakan storyline dan juga LA wave. Jom kita pergi kepada next mapping kita. Bila kurangnya ilmu dalam trading, apa yang kita akan buat? Kita akan menggunakan satu teknik yang paling disukai ramai, iaitu teknik harapan. Dalam masa itu, kita hanya berharap sama ada price akan membuat kenaikan ataupun membuat penurunan. Betul tak? Untuk US30, apa yang kita nampak? Pergerakan sudah membuat kenaikan lebih tinggi daripada yang asalnya dan sekarang kita tidak melihat adanya level resistance yang berdekatan disebabkan all time high yang telah dibuat. Kita akan menandakan level support yang berada di bawah ini dan seterusnya kita juga akan menandakan level resistance. Kita akan ambil dululah di sini di current market price pada tali nak buat apa dah eh. Dan sekarang kita melihat adanya breakout di sini. So, nanti kita akan lihat sama ada breakout ini masih fresh ataupun tidak. So, untuk weekly, apa yang saya nampak, price membuat kenaikan daripada bawah ini disebabkan dia berjaya ataupun dia respect certain level yang berada di sini dan seterusnya membuat breakout ke atas. Sekarang ni apa yang kita perlu perhatikan adalah di time frame yang lebih kecil, iaitu daily dan 4 hours, untuk kita tandakan juga level first left yang berada berdekatan. Dalam masa yang sama, kita juga akan melihat di manakah level breakout yang terjadi untuk kita menentukan dari sudut storyline ke manakah pergerakan untuk US30 pada minggu hadapan. Sekarang saya akan tukar pula kepada saya tak tukar lagi kepada candle. Nak tengok sama ada break ini masih valid tak. Okey, kalau dilihat bagi saya break ini memang masih valid lagi sebab dia break terus ke atas tanpa meninggalkan shadow yang berada di bawah. Dan di bawah ini juga adalah level yang saya boleh tandakan sebagai untuk kita perhatikan. So kalau kita nampak daripada sudut pergerakan, ada kemungkinan besar nantilah kemungkinan besar price boleh membuat pullback dan seterusnya akan membuat kenaikan ke atas sebab pullback yang breakout yang terjadi di sini. Itu yang saya jangkakan dahulu untuk time frame weekly. Sekarang kita lihat pula kepada daily pula untuk kita mencari di manakah current market price yang terjadi. So dekat sini apa yang saya nampak, first yang breakout tadi ni dan seterusnya kita akan tandakan level apa ni, support yang berada berdekatan. Ini warna hijau lah guys, jangan lupa. Dan seterusnya saya akan tandakan juga di atas ini sebagai kita punya penanda aras. Nak lebih mudah sebab dah tak ada level resistance yang berdekatan. Hanya ini saja yang saya nampak. Dan seterusnya kalau kita tukar kepada breakout, kalau kita lihat kepada breakout, di sini juga kita dah nampak adanya breakout yang terjadi. So macam biasa saya still kena tandakan dahulu
untuk kita jadikan sebagai penanda aras ataupun kita akan jadikan sebagai level untuk kita lihat sama ada apakah yang akan terjadi bila price masuk ke dalam level break yang tadi ini. So kalau saya tukar balik kepada candle, apa yang terjadi, ada kemungkinan besar sekarang US30 mungkin bergerak ke bawah dahulu untuk membuat pullback dan seterusnya akan ada kenaikan dan break level yang berada di atas ini untuk minggu hadapan. Ini apa yang saya nampak dahulu, okey. So bermaksud untuk weekly tadi kita anggarkan kemungkinan akan membuat pullback. Untuk daily juga saya menganggarkan akan terjadinya pullback ke bawah dan seterusnya akan membuat kenaikan ke atas. Sekarang kita akan lihat pula kepada 4 hours dan di 4 hours ini juga kita akan membuat rumusan secara menyeluruh ke manakah pergerakan market boleh membuat ataupun ke manakah pergerakan market selepas ini pada minggu hadapan. Hei, apa benda saya cakap ni? Okey, so macam biasa saya akan tukar juga kepada line chart. Di sini saya akan tandakan beberapa level yang sesuai untuk dijadikan. Kenapa pula ditarik dari belakang ni? Saya akan tandakan di sini sebagai first left kita. Dan seterusnya saya akan menandakan level di atas ini sebab alang-alang dia sekali kan, saya tarik jelas sekali untuk level resistance kita, level support di bawah, level resistance first level kita di atas. Dan seterusnya saya melihat di sini adanya breakout. So breakout di sini di mana ada dua tanduk, dia naik sampai dua tanduk, dia langgar dua tanduk tu membuat, barulah dia membuat penurunan ataupun pullback. Seterusnya dia break balik level tanduk yang berada di atas ini. Dan seterusnya kalau dilihat daripada pergerakan, apakah akan adakah legit break di sini? Tandakan dahulu sebab nanti mudah untuk kita melihat sama ada level yang itu fresh ataupun tidak. So sekarang saya dah ada dua level support dan juga resistance. Seterusnya saya ada juga level breakout-breakout yang terjadi. Sekarang kita akan tukar kepada candle untuk melihat di sini dah tak fresh. So saya akan buang. Di sini juga adakah masih fresh? Di sini adakah masih fresh? Di sini adakah masih fresh? Okey, sekarang tidak fresh disebabkan adanya shadow dan body pun dah langgar breakout ini. Bermaksud apa yang saya dapat jangkakan untuk time frame 4 hours, kemungkinan besar price akan membuat kenaikan terus ke atas disebabkan price dah respect level support yang berada di bawah ini. Berkemungkinan besar daripada sudut pergerakan untuk storyline 4 hours kita, mungkin saya dapat menjangkakan price akan membuat kenaikan terus ke atas pada minggu hadapan. Bermaksud kita akan menjangkakan price akan break level kotak berwarna kuning ini dan seterusnya akan membuat new high yang baru. So kalau kita nak bercerita tentang new high yang baru, kemanakah level yang paling sesuai? Macam biasa saya akan gunakan big round number untuk kita melihat kemungkinan besar price boleh membuat kenaikan sehingga ke 42,500. Jika price respect level yang atas ni pula dan seterusnya membuat rejection, berkemungkinan besar kita akan melihat price boleh membuat penurunan dahulu sehingga ke level breakout yang berada di sini dan seterusnya berkemungkinan besar akan membuat kenaikan ke atas. Dan barulah dia pergi kepada 42,500 iaitu big round number kita. Ini antara dua possibility yang saya dapat lihat, sama ada pergerakan boleh membuat terus ke atas ataupun membuat penurunan dahulu sebagai menghormati level breakout dan barulah membuat pullback. Dan seterusnya barulah akan pergi ke big round number kita iaitu 42,500. Sekarang kita akan lihat pula daripada sudut LOA. Untuk pergerakan LOA, saya masih menandakan pergerakan yang sama iaitu terjadinya pergerakan untuk wave 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ada kemungkinan besar price akan membuat kenaikan untuk melengkapkan pergerakan untuk wave 5. Bermaksud seperti apa yang kita jangkakan dalam pergerakan menggunakan storyline, terjadi benda yang sama iaitu saya masih menjangkakan pergerakan akan membuat kenaikan ke atas untuk melengkapkan pergerakan seterusnya. So apa yang saya boleh jangkakan daripada sini, menggunakan LOWave saya akan tarik Fibo expansion untuk melihat sampai level manakah pergerakan boleh berhenti untuk wave 5. So macam biasa saya akan tarik Fibo expansion daripada wave 2 seterusnya sampai ke 3 dan
Saya akan tutupkan di wave 4. So, antara level yang saya lihat tadi adalah 42,500. Dan sekarang kita melihat zone untuk wave 5 ni boleh berakhir adalah di antara 42,500 dan juga 42,600. So, apa yang kita boleh buat? Saya akan tandakan level untuk monitor berada di atas ini sebab dia berada di level 1.236. Ini daripada sudut pertama bagaimana saya melihat kepada pergerakan untuk wave 5 berakhir. Bermaksud apa yang kita jangkakan, price masih akan membuat kenaikan ke atas sehingga ke level big round number sama ada 42,500 ataupun 42,600 dan seterusnya barulah mungkin akan terjadi penurunan untuk pergerakan seterusnya, iaitu mungkin dia membuat correction ke ataupun retracement ke. Nanti kita tengok daripada situ lah pula. Alright, tetapi sekarang apa yang saya nampak, kalau kita ukur daripada pergerakan untuk panjang wave 3 ini, saya gunakan pembaris pula daripada 2 sampai ke 3 dan saya menjangkakan untuk naik ke 5 ini mesti lebih daripada panjang wave 3 ini dahulu disebabkan pergerakan yang terjadi iaitu ending diagonal. So, bila dia bergerak sampai ke atas ni, saya ambil sampai 42,600 tadi ni, kita ambil 42,600 terumbau sikit, ok ke 41, tadi 30 lebih, so sekarang 41,000. So at least kita dah nampak kemungkinan besar ini akan menjadi level untuk kita jangkakan price boleh membuat kenaikan sehingga ke area to monitor ini dan seterusnya kemungkinan besar akan ada penurunan. So far ini sahaja yang saya nampak untuk US30 dari sudut storyline dan juga menggunakan L-Wave supaya kita dapat menjangkakan apakah yang akan terjadi pada pergerakan seterusnya. Okey, terima kasih. Ada lagi, lupa pula. Dalam kelas saya nanti, saya akan mengajar anda cara melihat arah market, cara bercerita dengan chart untuk mengetahui apakah yang terjadi kepada pergerakan dan seterusnya saya juga akan mengajar anda ilmu pemahaman tentang LOA yang lebih mudah supaya anda dapat melihat market daripada sudut yang lebih besar. Okey, mari saksikan pair seterusnya untuk mapping dan fokus untuk minggu hadapan. Untuk pergerakan US Dollar Index untuk weekly, apa yang kita akan tandakan pertama sekali, saya akan menandakan level resistance dan level support yang berada berdekatan sebagai first left. Dekat sini juga kalau saya tandakan di sini, price sudah sampai ke level yang bawah ini. Tetapi dalam masa yang sama, untuk lebih memudahkan untuk kita melihat ke manakah pergerakan, saya akan tandakan sampai ke kotak yang bawah ini supaya nanti bila kita tukar kepada candlestick, kita akan melihat apakah yang terjadi sebenarnya kepada current market price yang berada di sini. Dalam masa yang sama juga di sini, apa yang saya akan tandakan adalah level breakout yang terjadi. Walaupun saya rasa dah memang tak fresh, so tak payah buang masalah, saya buang je lah, memang tak fresh pun. Tetapi di atas yang ini, saya akan menandakan untuk melihat sama ada level ini masih fresh ataupun tidak. So yang di bawah itu nanti saya akan buang dahulu sebab dah memang sah-sah daripada line chart ni pun kita dah nampak dia dah langgar. So lebih mudah saya buang dahulu dan saya jadikan di area atas ini adakah terjadinya fresh ataupun tidak. Jika masih fresh, kita akan melihat sama ada kemungkinan price boleh membuat kenaikan ke atas dahulu dan seterusnya mungkin akan bergerak ke bawah pula. So bila dia adanya pergerakan ke atas, bermaksud dia perlu break di kotak yang di sini, barulah dia boleh membuat penurunan. Tetapi kalau kita lihat pula daripada sudut candlestick, di sini pun dah tak fresh, bermaksud saya akan buang juga. Apa yang kita dapat lihat hanyalah sekadar level yang berada di atas ini dan seterusnya level support yang berada di bawah ini. Bermaksud saya akan menandakan di daripada bawah ini terus ke sini sahaja, lebih mudah untuk kita menjangkakan. Berkemungkinan besar dalam weekly kita akan melihat pergerakan akan membuat kenaikan dahulu ke atas sebagai pullback dan seterusnya akan membuat penurunan lagi ke bawah. Jika bergerak sedemikian, bermaksud dollar index akan melemah dalam masa akan datang ataupun untuk minggu hadapan ke, saya tak sure lah. Sebab jika dia break level yang ini, bermaksud dia akan membuat penurunan lagi sehingga ke bawah yang ini. Begitu. So,
tetapi kita perlu melihat kepada sudut time frame untuk daily dan juga 4 hours. So kalau dekat daily, apa yang saya nampak, macam biasa kita akan tukar dulu kepada line chart, dan seterusnya saya akan menandakan level-level yang berada sebagai first left kita, supaya nanti kita tak lari daripada kita punya cerita nanti. So dekat bawah ini, sebab dia dah break yang ini, saya akan mengambil yang ini sebagai saya punya first left. Minta maaf, first left sepatutnya berada di sini, bukan yang di atas ini. Ini bukan first left, ini mungkin akan jadi next left yang seterusnya. So dekat sini kita dah nampak dah adanya resistance dan juga adanya level support. Tetapi dalam masa yang sama, kita melihat current market price sedang membuat kenaikan ke atas. Bermaksud apakah yang terjadi? Kita akan tukar pula kepada candle. Di sini kita lihat kemungkinan besar price dalam keadaan cacat marba, di mana adanya shadow di atas, adanya shadow di bawah. So level yang ini pun dah tak fresh. Bermaksud apa yang kita bakal melihat di level yang ini juga pun tak fresh. Ada kemungkinan besar price boleh membuat kenaikan ke atas dan seterusnya akan membuat penurunan ke bawah. Mungkin kita akan lihat dalam time frame 4 hours. Disebabkan di time frame daily, kita tidak dapat decipher ke manakah pergerakan untuk US Index. Sekarang saya akan lihat pula kepada 4 hours. Berharap adanya jawapan di sini. So macam biasa, saya akan tukar kepada line chart untuk menandakan first left kita yang berdekatan. So di sini adanya first left, saya tukar kepada color dulu. Dan di bawah ini juga mungkin boleh menjadi first left kita, mungkin tidak. Kita perlu melihat daripada sudut candlestick untuk menentukan sama ada dia fresh ataupun tidak. Dalam masa yang sama juga, fresh level-level breakout pun tidak terjadi di sini disebabkan oleh cacat marba yang terjadi. Tetapi apa yang kita nampak di sini, ada satu level breakout. Walaupun saya rasa memang tak fresh, saya nak lihat dulu apakah yang terjadi di candlestick nanti. So saya tandakan dulu, dan sekarang kita akan tukar pula kepada candle. Di sini apa yang kita dapat lihat, price membuat clean break dan break sekali lagi ke bawah. So dalam pergerakan begini, apa yang saya jangkakan, kalau kita lihat di sini adanya level engulfing. Saya tak tahu lah, mungkin you panggil engulfing ke, saya tak tahu. Saya hanya melihat adanya sesuatu breakout di mana break di break. Ini biasanya saya panggil punca bertemu punca, iaitu punca break buy bertemu dengan punca break sell. Bermaksud apa yang saya jangkakan, ada kemungkinan price boleh membuat kenaikan sehingga ke level yang atas ini, warna kuning ini, dan seterusnya akan membuat penurunan pula ke bawah, mungkin ke level yang ada di sini. Disebabkan oleh yang ini, mungkin kita panggil dah tak fresh. So saya akan tukar pula ke sini, di mana level ini saya akan jadikan sebagai saya punya first left. Bermaksud untuk pergerakan US Index pada minggu hadapan, bagi time frame 4 hours dan seterusnya, macam daily tadi kita tak nampak kan. So untuk 4 hours, saya menjangkakan ada kemungkinan besar price akan membuat kenaikan sehingga ke level punca bertemu punca ini, dan seterusnya akan ada penurunan untuk ke level support yang seterusnya. So ini kalau kita lihat daripada sudut storyline. Sekarang kita akan melihat daripada sudut L-Wave pula. Sebab apa? Sebab kita nak mengetahui ke manakah pergerakan yang dibuat oleh US Index. Nak cakap pun tengah kena fikir pula. Okay, so sekarang apa yang saya dapat lihat, ini level-level tadi yang saya tandakan. Pertama sekali, daripada sudut kenaikan, kalau you all nampak di sini, apakah yang terjadi? Saya melihat terjadinya 5 kenaikan ke atas, di mana dia dah berjaya completekan 5 pergerakan. So bermaksud adakah sekarang US Index akan membuat penurunan ataupun bearish? Bagi saya, ya, sebab dia perlu melengkapkan 3 pergerakan pula untuk melengkapkan satu pergerakan yang besar terjadi daripada sini, dan seterusnya akan membuat 3 pergerakan menurun pula di sini. So kalau 3 pergerakan, sampai level mana ataupun apakah yang perlu kita perhatikan supaya kita tidak terlepas melihat kepada pair yang berkaitan dengan US Index. So daripada pergerakan ini, apa yang saya dapat lihat, terjadinya pergerakan untuk wave A, dan mungkin ini akan terjadi wave B, dan seterusnya akan terjadi wave C, ataupun
B berada di sini di mana saya menjangkakan sebelum ini pergerakan bergerak dalam keadaan triangle, iaitu seperti ini. Dan saya padam dulu. So, seterusnya akan ada penurunan lagi untuk melengkapkan wave C. So, kalau kita lihat daripada sudut pergerakan, pertama sekali, dia perlu break level yang bawah ini in order untuk dia bergerak sehingga ke level wave C. Yang kedua, saya akan tarik trend line pula sebab ini adalah wave B, bermaksud saya melihat jika terjadinya pergerakan break sehingga ke level yang atas ini, barulah saya akan jangkakan pergerakan boleh membuat kenaikan lagi ke atas. So, ini yang saya nampak dahulu untuk pergerakan LO wave di US Index. Kalau saya tarik FIBO expansion pula, kita nak jangkakan sampai level mana dia boleh pergi. Seperti biasa, saya masih melihat kepada pergerakan untuk level FIBO 1 sesuai dijadikan tempat untuk kita monitor. Yang benda ni memang tak berubah sebab saya ambil daripada, saya ambil daripada sudut wave yang besar. Tetapi sekarang, saya akan melihat daripada sudut wave yang lebih kecil supaya kita boleh jadikan area untuk kita monitor. Kalau pergerakan sekarang dah complete B, bermaksud sekarang akan membuat C, apa yang saya nampak akan terjadinya pergerakan sedemikian, iaitu dia membuat wave 1, 2, 3, 4 dan 5. So, saya nak mencari sampai level wave 5 ini sampai mana dia boleh pergi. Jangan confuse. You jangan confuse pasal 1, 2, 3, 4, 5 ataupun apa ABC ni. Nanti kalau berpeluang, saya akan ajar you all dalam kelas nanti. Alright? Okay, so sekarang saya akan gunakan FIBO untuk melihat sampai mana yang 5 ini boleh turun. So, saya gunakan FIBO expansion lagi sekali, tarik daripada wave 2 ni sampai ke 3 dan matikan di 4 ini, dan saya melihat kepada beberapa level yang boleh dijadikan area untuk kita monitor, iaitu di 1, 1, 2, 3, 6 dan juga 1.618. So, saya just copy sajalah, tak nak buang masa anda semua untuk menonton. Alamak, dia ni pergi tarik pula benda-benda ni semua. Aku tengok pun dah tahu dah. Manalah tahu kan, ada bijak pandai dalam ni. Saya hanyalah pengajar saja. So, kalau di sini apa yang saya boleh lihat, kita tarik pula horizontal line. Horizontal line, ya betul. Dekat sini, kita melihat adanya zon yang berdekatan. Dekat sini pun adakah zon yang berdekatan? Ini mungkin dia membuat pullback. So, di sini juga apa yang ada? Di sini adanya support sebelumnya. Kalau kita tukar kepada line chart, kita dapat melihat di sini adanya zon pullback, di sini adanya zon support, dan di sini saya tak tahu apa benda yang tadi tu. Tapi tak apalah. At least kita melihat adanya zon-zon yang berada berdekatan di area tu monitor kita. Bermaksud apa yang saya nak sampaikan di sini, ada kemungkinan US Index boleh membuat penurunan lagi. Bermaksud bila anda trade dekat USDJPY ke, ataupun dekat gold ke, ataupun dekat mana-mana pair yang berkaitan dengan US Index, anda perlu melihat arah berlawanan ataupun follow the trend. Contohnya macam GU, mungkin akan ada penurunan, mungkin ada kenaikan, lebih kurang begitu. You kena faham daripada sudut correlation pula. Alright? Okay, so far ini untuk US Index. Dan seterusnya kita akan pergi kepada pair favorite ramai. Begitu. Dalam masa yang sama, saya juga akan mengajar anda semua cara menggunakan FIBO, pemahaman corak pergerakan dari segi logik kenapa pergerakan terjadi sedemikian. Dan dalam masa yang sama juga, saya akan mengajar mencari zon yang paling sesuai untuk dijadikan area to monitor. Dan seterusnya, apakah confirmation yang terbaik sebelum kita masuk entry? Daripada saya membebel banyak, baik kita saksikan video seterusnya. Ini dia pair gold ataupun XAU USD yang menjadi kegemaran ramai. Apakah yang terjadi pada minggu lepas, guys? Ramai yang menjangkakan selepas FOMC akan terjadinya perubahan trend ataupun membuat penurunan. Tetapi kalau kita lihat daripada sudut yang lebih besar, apa yang kita akan jangkakan, price boleh membuat kenaikan lagi. Kalau kita lihat sekarang, price tutup di area 2622, bermaksud dia akan pergi kepada 27 dan seterusnya sampai ke 29 dan mungkin akan sampai ke price 3000. Tetapi apa-apa pun, kita perlu melihat apakah yang terjadi pada minggu hadapan supaya kita boleh
mengambil peluang sama ada untuk buy ataupun sell. Betul tak? Itu je yang kita fikir sekarang ni. Kita tak ada fikir apa pun. Tetapi apa yang penting adalah jika terjadinya perubahan harga ataupun terjadinya trend yang baru, dan di situ kita akan melihat kenapa dia terjadi atau kita jangkakan dia boleh membuat penurunan disebabkan oleh serta-serta kriteria yang telah dia langgar ke ataupun terjadinya momentum yang kuat ke. So daripada situ nanti lebih mudah untuk kita menjangkakan ke manakah pergerakan untuk goal. Tetapi buat masa sekarang masih tiada lagi momentum yang kuat ke bawah, semuanya ke atas saja. Bermaksud apa yang saya nak katakan, jika sekarang masih belum ada momentum ke bawah, kita hanya perlu melihat kepada peluang untuk buy sahaja. Melainkan tiba-tiba manalah tahu kan hari Isnin nanti boom, dia membuat penurunan sampai break semua level yang berada di atas-atas ini semua. Bermaksud barulah kita bakal melihat, mungkin bakal melihat pergerakan akan membuat penurunan ke bawah. Tetapi kita perlu lihat pula daripada sudut sama ada terjadinya correction ataupun retracement ataupun memang akan membuat penurunan, sebab dia boleh bergerak dalam pergerakan sedemikian, supaya kita semua lebih waspada kepada apakah yang terjadi. Itu yang saya nak masukkan, okay? So sekarang saya akan gunakan macam biasa storyline. Walaupun tiadanya resistance di atas ini, tetapi tak apalah, kita tandakan je lah dahulu, okay? Sebagai penyedap rasa, kita letak je lah Ajinomoto yang ada di sini, okay? So macam biasa saya akan tandakan di level yang atas ni disebabkan tiada level resistance yang berada di atas, dan seterusnya first left berada di bawah. Walaupun tak berapa cantik, tetapi tak apa, kita tandakan dahulu sebagai penanda aras, di mana di sini juga adanya level breakout yang terjadi. Saya tak tahu sama ada fresh ataupun tak, tapi saya tandakan dahulu. Mungkin nampak, mungkin tak nampak, tak apa, mungkin nampak break ada di sini. So sekarang kita tukar balik kepada candle untuk melihat apakah yang terjadi. Break ini dah tak fresh sebab dia break, lepas tu dia patah balik dan seterusnya barulah dia break ke atas. Bermaksud ada kemungkinan besar price boleh membuat kenaikan lagi ke atas. Mungkin dia akan terus ke atas sampailah saya melihat adanya reversal ataupun rejection sedikit membuat penurunan, dan barulah kita mungkin boleh jangkakan price boleh membuat penurunan sehingga ke level yang ini dan seterusnya akan membuat kenaikan ke atas. Tetapi ini untuk weekly, saya masih perlu melihat kepada daily dan juga 4 hours untuk kita lebih precisekan lagi kita punya pergerakan ataupun jangkaan apakah yang akan terjadi pada minggu hadapan. So macam biasa dekat daily saya akan tukar pula kepada line chart untuk mencari di manakah level first left yang berada berdekatan. Macam biasa saya akan tukarkan colour, biasalah saya guna warna hijau untuk daily. Dan juga atas ni masih tiada penundukan untuk current market price. Bermaksud saya akan mengambil price yang berada di atas ini saja, di mana sama dengan weekly kita tadi, nampak current market price masih tegak memandang ke atas, tak nak pun tunduk hormat kepada kita. So macam biasa saya juga akan menandakan level break yang ada di sini sebagai kita punya penanda aras mungkin akan ada terjadi sesuatu benda ke di sini, kita tak tahu. Mungkin kita dalam masa yang sama kita juga perlu melihat sama ada level ini fresh ataupun tidak. Dan di bawah ini juga saya akan menandakan level breakout yang terjadi untuk time frame daily supaya kita jadikan sebagai penanda aras. So at least kita nampak, oh kalau dia dah tak fresh yang ini, mungkin dia boleh pergi yang sini, ataupun dia tak respect level yang ini, mungkin dia boleh turun sampai sini. At least kita nampak, betul tak? So sekarang saya akan tukar kepada candle. So di sini nampaknya pergerakan-pergerakan, saya akan ambil yang paling atas ini sebagai level yang paling fresh sekali lah, senang. Sebab break ini terjadi di time frame yang lebih kecil. Dan di sini juga kita dapat melihat level yang masih fresh juga untuk kita punya first left support. Bermaksud jika ada penurunan mungkin sampai ke level yang ini ataupun dia akan turun sampai ke level breakout yang ini. Tetapi yang di sini nampaknya tidak fresh, tetapi yang paling fresh sekali adalah di sini. So kita tandakan dahulu, mungkin di sini terjadinya perubahan harga ataupun breakout, pullback nanti, saya tak tahu mungkin sampai ke sini ke ataupun mungkin sampai ke bawah ini. Bermaksud apa yang kita lihat di dalam pergerakan daily, kita masih tak dapat menjangkakan apakah yang akan terjadi. Tetapi apa yang saya akan katakan, kemungkinan besar price boleh membuat penurunan sehingga ke kotak hijau yang berada di bawah ini dahulu. Tetapi jika dia tak respect level ini, mungkin dia akan turun sampai ke
breakout yang ada di sini. Kalau dia tak respect lagi, mungkin dia akan turun sampai ke sini. Ha, senang ceritalah begitu. Okay, so sekarang untuk daily, saya melihat pergerakan sedemikian. Dan seterusnya, kita akan pergi pula kepada 4 hours. Di 4 hours, macam biasa, saya akan tukar kepada candle, kepada line. Di sini juga masih tiada lagi level resistance yang terjadi. Bermaksud, saya masih akan menandakan di sini sebagai level resistance first left kita. Kalau keluar Helio saya dah ni, ha, punyalah seronok nak bercerita pasal gold ni. Dan seterusnya saya akan menandakan di sini. Tetapi kalau you lihat di sini tak berapa cantik. Nampak? Dia bergerak. So saya tak boleh ambil ini sebagai first left kita. Saya akan mengambil first left kita yang berada di bawah ini. Kenapa? Sebab yang ini bukan support ataupun resistance yang cantik. Yang ini pun sebenarnya tak cantik. Kalau ikutkan paling cantik adalah di bawah ini. Tapi kita tandakan dahulu sebagai kita punya penanda aras. Mungkin akan terjadi pergerakan sampai level yang ini. Tiba-tiba dia break, tiba-tiba dia naik atas pula. Mana kita tahu. Tetapi at least kita ada level yang ini supaya kita boleh jadikan penanda aras. Kemungkinan besar dekat sini dia sampai. Lepas tu dia membuat perubahan harga, pullback. Dan kita boleh masuk entry. Tetapi berhati-hati. Kenapa saya katakan berhati-hati? Disebabkan level yang bawah ini yang paling legit untuk dijadikan sebagai first left kita. Disebabkan kekuatan dia, di mana dia ada huruf V begini. Huruf V di sini. Ha, baru minum Nescafe jadi macam inilah. So, mungkin dia boleh turun sampai sini. Barulah membuat perubahan harga dan seterusnya pullback. Dan barulah kita boleh melihat pergerakan akan membuat kenaikan ke atas. Ini daripada jangkaan saja. Sebab kita perlu melihat daripada sudut candle pula. Jangan lupa. Okay. So, sekarang kalau daripada sudut candle, ini memang kuat. Di mana terjadinya pergerakan tetapi dia tidak berupaya untuk melepasi resistance sebelumnya, tetapi dia buat sikit-sikit, so dia jadikan base di sini. Apa yang saya jangkakan berkemungkinan besar, jika price tidak berjaya ataupun respect level yang berada di atas ini, berkemungkinan besar price boleh membuat penurunan dahulu sampai ke sini dan seterusnya mungkin akan membuat kenaikan ke atas. Ini yang apa saya nampak daripada pergerakan untuk gold pada minggu hadapan. Bermaksud ini saya jangkakan daripada sudut storyline. Lepas ini kita akan melihat pula daripada sudut Elowave supaya kita dapat supaya kita nampak dia punya dari sudut yang lebih besar. Faham eh? Bila daripada sudut lebih besar, bermaksud macam yang saya beritahu tadi, ramai yang menjangkakan ok, gold dah boleh membuat penurunan selepas FOMC. Memang dia membuat penurunan pun sewaktu FOMC, tetapi sampai ke sini saja. Bermaksud dia hanya respect ada certain-certain level yang berada di sini, seperti yang saya kongsikan dalam video saya sebelum ini. Walaupun saya menjangkakan membuat penurunan dahulu, tetapi apa yang terjadi, dia pergi naik dulu. Tapi tak apalah, at least dia masuk balik kepada kotak yang kita dah tandakan dan seterusnya terus membuat kenaikan ke atas. Bermaksud masih akan ada kenaikan lagi. Ini sahaja yang you all perlu perhatikan dahulu. Kenapa saya katakan, melainkan jika price pada minggu hadapan dia break level yang pertama ini. Bermaksud dia terus break yang sini. Then dia membuat kenaikan sikit-sikit-sikit di mana dia tiada momentum untuk buy lagi. Dan terus dia membuat break lagi ke bawah. Dan seterusnya dia akan membuat sikit-sikit-sikit. Di sinilah kita dah nampak pergerakan sebenarnya sedang membuat penurunan yang kita boleh jangkakan agak jauh nanti. Okay? Tetapi daripada sudut Elowave pula, apa yang saya nampak, jom kita perhatikan. Seperti biasa, saya akan tukar balik kepada daily ataupun weekly supaya lebih mudah untuk kita melihat apakah yang akan terjadi. So, kalau saya jangkakan sebelum ini pergerakan di sini adalah wave 4, seterusnya saya melihat pergerakan membuat wave 1, wave 2, so sekarang adalah mungkin membuat wave 3. Tetapi kita padam dulu yang ini untuk kita lihat kepada current dahulu. Ya, bukan current elektrik eh. Kepada pergerakan yang paling latest sekali supaya mudah kita nak lihat, betul lah dia dah pergi sampai situ lah, at least kita nampak, barulah kita boleh jangkakan apakah yang terjadi supaya kita tidak terlepas pandang apakah pergerakan yang dibuat oleh gold nanti. Okay, so kalau kita tandakan, kalau kita lihat daripada sudut yang lebih kecil, ini apa yang saya nampak adalah pergerakan membuat wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 dan wave 5. So ramai yang akan kata, dah habislah. Tapi saya kena lihat pula daripada sudut pergerakan yang di sini juga. Jangan lupa,
Walaupun daripada bawah ni, oh, okay, dah habis. Tetapi ramai yang terlupa bahawa di sini masih ada pergerakan lagi dan dia masih perlu bergerak mengikut pergerakan sepertinya LO wave sebelum-sebelumnya. Jangan lupa yang itu. So, apa yang saya nampak? Di sini terjadinya pergerakan iaitu 1, 2, 3, 4 dan 5. So, sekarang sampai level manakah 5 boleh pergi? Saya akan tarik daripada bawah ni sampai ke atas ni dan matikan di sini. So, saya akan mencari level 1. So, level 1 berada di 1.2661. Sorry, bukan 1.2661. 2661. So, saya tandakan dulu zone untuk kita monitor. Kemungkinan besar, minggu hadapan, price boleh membuat kenaikan sehingga ke level yang ini. Saya padamkan dulu Fibo expansion saya. Mungkin dia akan bergerak begini. So, dia habiskan sampai sini. Bermaksud, dia akan membuat 5 pergerakan daripada bawah ini, iaitu 1, 2, 3, 4 dan 5. Faham eh? Dalam masa yang sama, saya juga akan menarik ruler ni daripada level 2 ni sampai ke 3. Tarik sampai sini. So, 11.549. Dalam masa yang sama, saya akan tarik daripada 4 ni untuk sampai ke area 2 monitor di area 11 juga. Bermaksud, ada kemungkinan besar price boleh membuat kenaikan sehingga ke level yang saya tandakan di sini. Dan barulah kita akan melihat 3 penurunan. So, masa 3 penurunan ni nanti berkemungkinan besar dia hanya sekadar retracement saja. Kerana apa? Sebab dia perlu membuat kenaikan lagi untuk melengkapkan wave yang seterusnya. Itu yang saya jangkakan dia akan membuat sampai ke 3000 ke. Mungkin dia naik sampai 27, lepas tu 28, 29 dan barulah mungkinlah sampai ke 3000. Tapi apa yang saya nak katakan untuk minggu hadapan, apa yang saya lihat untuk pergerakan gold, tekan mula tak betul. So, apa yang saya lihat, ada kemungkinan price boleh membuat penurunan sedikit ataupun tidak. Mungkin sekadar pullback saja dan seterusnya naik sehingga ke level area 2 monitor yang saya tandakan di sini. Tetapi bermaksud, bila sampai ke area 2 monitor ini, dia bukan akan membuat perubahan trend. Jangan salah sangka, jangan silap di situ. Sebab selagi tiada pecahan ataupun kekuatan momentum yang dibuat oleh gold membuat penurunan terus ke bawah, selagi itulah kita melihat gold boleh membuat kenaikan ke atas. Faham yang itu dulu. Bila saya katakan membuat retracement, ianya hanyalah sekadar retracement saja. Bila dia bergerak begini, oi, apalah Cik Apple, ni sekarang ni dah turun ni, maksudnya tukar trend lah. Jangan, jangan begitu. Selagi tiada breakout-breakout yang terjadi, especially dekat level kotak hijau yang ni, kalau dia break terus ke bawah, bermaksud akan ada penurunan lagi. Jika dia break terus level-level yang ada di bawah ini, bermaksud dia akan membuat penurunan lagi. Tetapi jika tiada penurunan sedemikian, bermaksud dia hanya bergerak dalam retracement saja. So, dalam kepala you all ni semua, you all kena ingat, hanya fikirkan trend yang lebih besar, iaitu masih membuat kenaikan ke atas. Tetapi, bila dia membuat penurunan, hanyalah sekadar retracement dahulu. Sehinggalah dia break level-level yang kita akan tandakan nantilah lepas ni. Saya tak sure bila saya nak tandakan. Tapi, kalau kita lihat pula daripada sudut weekly, benda sama juga yang terjadi. Apa yang kita perlu lihat adalah pergerakan. Kalau saya tarik trend lah, contohnya ada orang gunakan trend ni, uish, jauh lagi ni nak turun. Ya, memang betul. Tetapi jangan lupa, kita ada lagi trend yang kita boleh tandakan di sini. Kita tanda lagi trend di sini. Uish, jauh juga, betul tak? So, apa lagi kepuasan hati yang you nak buat? Ambil pula daripada daily, tandakan pula dekat sini. Dekat sikit lah Cepul, dekat sikit, Cepul, dekat sikit. Okey, dekat sikit, dekat sikit. So, orang yang gunakan trendline ni, dia akan turun sampai 4 hours ni lah. Last. 4 hours. Dia akan tandakan pula di sini. Dia akan buat macam ni. Okey lah, kali ni dia kalau break je bawah ini, bermaksud kita bakal melihat adanya penurunan. Sama tak macam yang saya explain tadi? Cuba lihat. Sama tak macam yang saya explain? Jika dia break ke bawah ini, bermaksud dia dah memang break level-level yang saya cakap tadi lah. Itu je lah yang kita boleh lihat. Sama je. Bendanya sama saja. Bermaksud jika dia break sampailah ke bawah ini, dan barulah kita akan melihat akan terjadinya pullback di certain-certain area, dan seterusnya dia akan pergi pula ke trendline yang ini. Lebih kurang begitulah. Barulah kita akan katakan, Cik Apple, kan saya dah kata dah dia break. Tapi sekarang, kalau you all lihat daripada sudut pergerakan, ada tak terjadinya break sampai ke bawah ni? Tak ada kan? So, bila tiada, bermaksud
Jangan fikir yang gold boleh membuat penurunan lagi. Ada kemungkinan jika terjadinya penurunan yang saya katakan tadi ini mungkin sekadar bersifat retracement ataupun hanyalah correction sahaja. Sebab seterusnya dia akan membuat kenaikan ke atas. Saya berharap anda dapat bersama saya dalam kelas Simplify LOF yang mungkin akan diadakan pada bulan 10. Kepada anda semua yang bersama saya dalam kelas itu, anda juga akan diberikan handbook sebagai rujukan dan insyaAllah dalam masa yang sama saya akan menyediakan penerangan dalam video untuk anda jadikan sebagai pengulangan pelajaran supaya anda tidak hilang arah dalam pemahaman LOF. Jika berminat, anda boleh book slot dahulu dengan join group Telegram Market Mind Traders dan tulis saya nak belajar dengan MMT dan admin kami akan PM anda semula. Terima kasih kerana sudi menonton perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum dan bye-bye.